السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ahli sidqi wal irfan amma ba'du ba yang terhormat imam besar masjid istiqlal beserta pengurus badan pengelola masjid istiqlal para imam para ulama yang berada di Beberapa negara yang ikut merelai acara ini, para kamalatul Quran, dan hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat, ia merupakan manual book atau dustur yang tidak memerlukan amandemen, tidak memerlukan addendum. Karena telah dirancang oleh Allah subhanahu wa ta'ala zaman wa makan Berlaku untuk segala situasi, segala waktu dan dimanapun Al-Quran tidak memerlukan tambahan-tambahan kecuali penafsiran-penafsiran Sepanjang manusia mau berinteraksi dengan Al-Quran Maka selama itu pula tidak akan tersesat dalam kehidupannya. Sabda Rasul Aku meninggalkan kepada kalian dua hal. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diilustrasikan hadirin yang mulia, Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai manual book. Jika sekiranya Bapak Ibu Saudara-saudara membeli alat elektronik Katakanlah, misalnya, HP, kulkas, televisi, dan sebagainya, maka pasti bersama itu selalu ada buku panduan, buku manual yang disertakan di dalam kardusnya. Buku panduan itu berisi tentang bagaimana cara mengoperasikan alat itu. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kita memperhatikan dan mengikuti buku panduan itu, buku petunjuk itu? Maka insya Allah, alat elektronik kita akan awet sampai batas maksimum bisa digunakan. Yang paling tahu tentang alat elektronik itu adalah produsennya, begitu halnya Al-Quran telah dijadikan sebagai hudal linnas, pedoman bagi manusia dan yang paling tahu tentang kebutuhan umat manusia adalah penciptanya Al-Khaliq Rabbul Al Alamin sepanjang manusia mau mengikuti apa yang tertera di situ maka insya Allah hidupnya akan bahagia di dunia wal akhirah itu sebabnya Al-Quran adalah kitab suci yang paling banyak dibaca, paling banyak dihafalkan, dimuliakan dan dikaji karena ia menjadi pedoman hidup bagi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berinteraksi dengan Al-Qur'an bisa dengan membacanya. Membaca ini tentu kita tahu semua bahwa satu-satunya kitab suci yang ketika kita membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya setiap huruf yang kita baca akan mempunyai nilai. Salah satu riwayat yang menyebutkan itu mengqra harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wala mun harfun wa mimun harf Siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf saja itu akan diberi ganjaran satu hasanah dan setiap satu hasanah itu satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali Kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu huruf, lam itu huruf, dan mim itu huruf. Jadi ada tiga huruf. Jika dalam Al-Quran, menurut Ibnu Arabi, jumlah huruf Al-Quran itu satu juta dua Artinya kalau kita menghatamkan Al-Quran, itu kita mendapatkan hasanah kali 10 dari jumlah huruf itu. Apalagi kita baca di dalam bulan Ramadhan tentu berlipat-lipat pahalanya. Nah oleh karena itu hadirin yang mulia, ketika kita membaca Al Qur'an dipastikan bahwa setiap huruf yang kita baca bahkan orang yang ya tak tak tati saja pada saat membacanya masih dapat dua pahala. Pahala dia membaca Al Qur'an yang tadi setiap huruf 10 kali. Dan pahala, karena meskipun belum lancar betul, masih tetap mau membaca Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran bisa juga dengan menghafalkannya. Menghafal Al-Quran, kita patut bersyukur bahwa di Indonesia pada akhir-akhir ini lembaga-lembaga pendidikan seperti berlomba membuka program-program tahfidzul Quran. Hampir semua pondok pesantren atau lembaga-lembaga Islam semua menawarkan program tahfiz. Bahkan beberapa perguruan tinggi umum memberikan beasiswa atau menerima calon mahasiswa tanpa tes ketika mereka bisa menunjukkan kalau dia hafal Quran 30 juz. Hal yang sangat menggembirakan yang boleh jadi pada tahun-tahun yang lalu tidak masih kita mendapatkan itu. Dan hadirin yang mulia, tentu saja menghafal Al-Qur'an terutama kepada anak-anak kita harus support, kita harus dukung dengan baik karena di masa anak-anak itulah hafalan itu sangat kuat. Bahkan ada yang disebut road memory atau at-tadzakkur al-ali. Road memory itu adalah hafalan-hafalan yang sesungguhnya mudah dihafalkan meskipun tidak hafal maknanya. Anak-anak itu dalam soal road memory sangat kuat. Itu sebabnya kita sering mendengarkan ungkapan bahasa Arab at-ta'limu fi sigari al hajar Belajar di waktu kecil, laksana mengukir di atas batu. Karena memang road memory itu sangat kuat bagi anak-anak. Puncak memori itu di usia 30 sampai 40 tahun. Ketika manusia sudah mencapai puncak kekuatannya, termasuk kekuatan memorinya itu, kata ida balago asyuddahu wa balago arba'ina sanatan, pada saat 40 tahun itu, itu adalah peak puncaknya. Sehingga setelah usia melewati 40 tahun, itu memori manusia sudah menurun. Tetapi kemujizatan Al-Qur'an kita bisa mendapatkan kisah bahwa rata-rata sahabat Nabi itu usianya melebihi 40 tahun, tetapi mereka rata-rata semua hafal Qur'an. Karena memang kita tahu bahwa Al-Quran itu mudah sekali dihafalkan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Adakah kalian mau mendapatkan pelajaran? Ayat ini diulang sampai empat kali dalam tempat yang berdekatan. Dalam surah Al-Qamar itu menandakan bahwa memang Al-Quran itu sangat mudah untuk dihafalkan. Hadirin yang mulia, yang ketiga, berinteraksi juga bisa berarti upaya memahami, mengkaji, dan mengamalkan. Ada dua cara yang bisa kita lakukan dalam mengkaji Al-Quran. Yang satu, minan nas ilal waki, atau minal Quran ilal waki, kita berawal dari telaah ayat-ayat Al-Quran, lalu dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Lalu cara yang kedua, minal waqi ilan nas atau minal waqi ilal Quran. Kita mengamati fenomena yang terjadi di sekeliling kita, lalu didekatkan dengan Al-Quran. Kedua cara ini bisa kita lakukan dalam pengkajian Al-Quran. Dan hadirin yang mulia, Al-Qur'an itu semakin dikaji, semakin muncul mutiara-mutiara hikmah, nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat-ayat itu. Meskipun sejak lama orang mengkajinya, tetap saja ada hal-hal baru yang ditemukan. Itu sebabnya katakan istantikil Qur'an, buatlah Al-Qur'an itu berbicara untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia dan kemanusiaan. Sehingga, dengan demikian, Al-Qur'an betul-betul menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Itu sebabnya, hadirin yang mulia, penting pada setiap orang untuk punya semangat dalam jiwanya untuk terus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kalau orang bertanya, bagaimana nabi dan para sahabat berinteraksi dengan Al-Qur'an, itu jawabnya gampang seperti kita melihat WA di HP. Seperti itulah kira-kira sahabat Rasulullah itu dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, setiap waktu, setiap saat sehingga Al-Qur'an betul-betul menjadi sebuah panduan hidup dan kehidupan manusia. Dan ada sebuah hadis bahwa kalau ada manusia yang tidak punya girah, tidak punya semangat untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an itu sama dengan dia hidup tetapi tidak punya ruh. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmuzi. Innar rajulallazi laisa fi jawfihi syai'un minal quran kalbaitil qaribi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Turmuzi Seseorang yang di dalam dirinya Tidak ada secuil pun semangat untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an sama dengan rumah yang roboh. Oleh karena itu, hadirin yang mulia, hendaklah kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sering orang mengatakan, "Saya akan membaca Al-Qur'an jika ada waktu luang." Hadirin yang mulia, ungkapan itu keliru. Mestinya begini, saya harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Jangan, saya akan membaca Al-Qur'an jika ada waktu luang. Karena selamanya kita tidak punya waktu luang. Tetapi kalau kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, insyaallah terjadwal kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Hadirin yang mulia, bagian akhir yang ingin saya sampaikan. Ayat pertama yang turun itu, Iqra ayat 1 sampai 5 itu berada di awal surah al-alaq. Nanti kita cermati hadirin yang mulia, ujung dari surah al-alaq itu dua kata yang perlu kita perhatikan. Ujungnya itu wasjuda waqtarib. Artinya Al-Qur'an itu kalau kita kaji, kita baca, kita pahami, kita hafalkan maka ujungnya itu adalah bagaimana menambah ketaatan kita kepada Allah senantiasa bersujud waqtarib dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi siapapun yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, pasti ujung-ujungnya harus wasjud waqtarib. Hadirin yang mulia, semakin tinggi ilmu seseorang dengan kemuliaan Al-Qur'an seharusnya semakin menambah ibadahnya kepada Allah dan semakin takarrub kepadanya wasjud riba. semakin tinggi atau semakin kaya seseorang seharusnya intensitasnya untuk ibadah kepada Allah bersujud kepada Allah mesti lebih baik dan semakin mendekatkan diri kepadanya wasjud waqtarib Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin banyak ia bersimpu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, semakin taat kepada Allah dan semakin merasa dekat dan kepadanya. Wasjud waktu Hadirin yang mulia, mulia bersama Al-Quran itu bermakna kita baca, kita hafalkan, kita pahami, kita kaji dan kita amalkan. Terima kasih. Walafu minkum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.